sis, apa halo kabar sis. Lo, Bo? Oh my god, ternyata kalau ngecaster di meja caster laki. Laki. Kalau di sini? Ah, kita mah menyesuaikan. Oh, menyesuaikan. Banget, Angel bakalan minta sayangnya Angel semua untuk temenin Angel di acara yang spesial banget malam hari ini, karena Angel bakalan jadi MC untuk ulang tahun Lita yang ketiga. Ini pasti sayangnya Angel juga tahu kan, tahu aplikasi Lita, tahu Angel juga ada di Lita. Nah, Angel juga mau kenalin ini partner MC Angel yang walaupun baru ketemu sekali tapi kita berasa kayak udah cocok banget nih. Hai. Halo sis, apa kabar lo, Bo? Oh my god. Ternyata kalau ngecaster di meja caster laki. Laki. Kalau di sini? Ah, kita mah menyesuaikan. Oh, menyesuaikan. Bajunya lagi Harley lagi. Aduh, pakai rantai lagi. Aduh, enggak cocok. Pakai Rolex lagi. Eh, Bu, rileks. Oh, rileks. Aduh. Sama santai aja, Ranger, Mas. Halo. Apa kabar? Ini kalau misalnya si Angel manggilnya siapa? Sayang Angel. Sayang Angel. Sayang Angel. Jadi gue yang kena juga. Halo sayang-sayangnya Angel. Yes. Salam kenal, aku Ranger Mas. Iya, yeah, jadi ini Angel pertama kali ketemu sama Ranger Mas. Gimana buat persiapan malam hari ini kita bakal nge-MC nih? Alhamdulillah ya, ini udah siap. Kita juga udah latihan, kita udah training, kita udah lari. Pokoknya persiapan tanding hari ini kita udah siap. Enggak, itu bukan ini HAS, bukan. Bukan, salah. Bukan Holy Wing itu, bukan. Bukan begini. Bukan. Ah! Kita mau nge-MC. Oh, kita MC. Kita kan tadi baru ketemu loh padahal, tapi chemistry udah dapat loh. Chemistry udah dapat banget. Yes, itu dia. Itu dia. Kenapa enggak ketemu dari dulu ya? Jangan, Kak. Kenapa? Kita enggak enak. Nah, by the way, Ranger Mas ini juga main motor, sayang Angel. Jadi mungkin kita akan ajak dia untuk ke Sensi atau riding bareng. Gua kabur kalau ketemu Angel, tanya harga motornya berapa. Gua kabur. Emang berapa sih harga motornya? Hah? Sekian. Terima kasih. Modifnya juga sekian. Bahaya, guys. Itu untuk, waduh, saya lihat, wah ini bisa menjadi sesuatu yang berbahaya. Tapi ini Angel di YouTube. Di YouTube. Terima kasih banyak Angel, luar biasa you, udah membantu saya sebagai host. Aku juga. Aku dan juga. Katanya Angel tuh katanya mau masuk MPL, kita lihat guys nanti ya, siapa tahu beneran masuk host MPL ya. Iya, kalau ada yang masukin berarti jalurnya dari jalur Ozi nih. Ya, pokoknya 10% ya Angel ya. Eh, hey, sayang Angel jangan lupa di-share juga video ini. Yes, jangan lupa subscribe Ozi ke YouTube channel. Ada tapi mati. Kenapa sibuk ya ngecaster ya? Kebanyakan gawe. gawe. Kelibur dikit main motor. Bener. Yaudah, kapan-kapan kita riding ya. Bener ya guys. Jangan lupa nyalain notifikasinya. Share sekarang juga. Pokoknya komen apa lagi yang harus dibuat sama Angel di kolom komentar sekarang. Okay. Right now. Channelnya Ozi. Enggak dong. Ini channel Angel. Kayak ke channel kamu closing gitu. Bagus. Kebanyakan closing. Enggak closing ya guysnya itu. Salah. Silakan makan dulu. Makasih. Oke, sayang Angel, kita tadi udah rehearsal. By the way, sebenarnya berasa biasa kan GR orang malas-malas kan, kayak oke, ya udah baca cue, karena ini tuh kita tuh kayak benar-benar lagi event acaranya, terlalu semangat sayang Angel. Tapi keren tadi GR-nya juga, kliennya juga looks happy sama satisfied juga semoga. Jadi sekarang seperti biasa Angel bakalan di makeupin sama Kak Ute, makeup andalan aku. Kalau malam hari ini aku disulap bakalan lebih cantik lagi. Jadi Bella Hadid mungkin ya. Aku by the way potong poni Kak. Jadi ya udahlah biar. Sama Karian juga seperti biasa sayang Angel yang bakal melakukan Angel hairdo. So let's get prepare, let's get the beat. Cintaku adalah musik. Oke, let's get prepare sayang Angel. Angel bakalan siap-siap, nanti kita bakalan we'll be right back.
apa sih? Kita ya saya sebagai supervisor, pengawal. Kita MC, bentar lagi mau mulai. Iya, yes, saya. Kita semalu nih. Kenakan lu. Ya sayang Angel, jadi kita udah rapi, ini juga tamunya udah pada datang. Kita kayak pengisi acara tau sih. Angel, sini. Oke, okay, jadi tamunya udah pada datang, sayang Angel, udah pada rame. Jadi kita akan. Aduh, nah tempat yang termas. Udah mirip orang kan? Jadi kita bakalan MC gimana? Kita semoga MC, lancar, semoga lancar, doakan semuanya berjalan dengan lancar, semua senang, klien happy. Yes. Dan terus dipanggil lagi. Yang keempat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh kita. Nanti umurnya berubah, MC-nya itu aja. Gak masalah. Gak masalah, rezeki. Rezeki udah diatur. Benar. Kalau nggak dapet ya nggak rezeki. Oke, kalau gitu sayang Angel, enjoy, kita bakalan bentar lagi mulai. Jadi sayang Angel lihat aja, siapa tahu ada di sini idola pro player, content creator, siapapun kesayangan Angel. Todong, jangan lupa ditodong Angel. Ditodong, berapa cat. Harga outfit lo tanya. Iya, kan enggak ada motor, masih di boxing. Berapa harga skin lo gitu? Ah, kan? Berapa harga skin termahal lo? Ya enggak tuh, gua bantuin konten tos lo dong. Oke, nanti 30% jangan lupa ya. Sudah, thank you banget buat sayangnya Angel yang udah nemenin Angel kerja nih MC hari ini buat ulang tahun Lita yang ketiga. Pastinya sekali lagi, congratulations dan selamat untuk Lita Indonesia yang sedang merayakan anniversary ketiganya. Semoga dengan anniversary yang ketiga ini semakin
Sukses lagi buat Lita, semakin besar dan pastinya Lita bisa semakin memajukan industri gaming dan juga e-sport untuk menjadi nomor satu lagi. Pokoknya sukses banget buat Lita Indonesia. Thank you banget yang udah invite Angel dan ajakin Angel untuk ngerasain keseruan Lita third anniversary. Dan sekarang Angel udah finish, jadi sekarang Angel mau ganti baju, mau pulang buat istirahat. Thank you banget buat sayang Angel yang udah stay tune di vlognya Angel sampai selesai. Yang pastinya kita tadi udah ketemu banyak banget ya pro player dan juga orang-orang hebat yang ada di Lita. So, sampai ketemu lagi sayangnya Angel my next YouTube video. Make sure sayang Angel udah like, comment, share dan juga subscribe YouTube channelnya Angel. Gak apa-apa kak, masuk aja. Thank you banget ya sayangnya Angel. Sampai ketemu on my next video. Bye.